organisasi kemahasiswaan di tingkat universitas ini kan ada 4, MPM, DLM, BEM, sama UKM. Nah, Ormawa ini diharapkan akan menjadi kawah candra di muka para mahasiswa, para aktivis untuk bisa meningkatkan soft skills mereka dan juga membawa prestasi baik di tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional tersebut. Jadi ada dua tujuannya, pembinaan terhadap Ormawa untuk wahana soft skills dan juga untuk meraih prestasi yang membawa nama universitas dan membawa nama dirinya sendiri.